Sengko ae wis. Saniki terusno dhisik wa arbaatun minal khison min nuril qalbi. Kalau tadi itu yang membuat hati sampean peteng, saniki yang membuat hati sampean padang. Sakjane ngomong ngene iki mau, iku mikir-mikir, Mam. Wedi engko nek mari ngaji. Bon. Balik nanggone masalah padangi ati niku ada 4 jalan untuk memadangkan hati sampean. Dawane sahabat Ibnu Mas'ud, siji nek mau ati peteng krana wareg, sakniki ati padang krana luwe. Kok iso ya? Hah? Kok iso, Mam? Lho bagaimanapun juga ketika sampean lapar, ngaji dulu juga pernah saya terangkan cara mengapa jenenge mengerim utawa apa jenenge menahan hawa nafsu iku salah siji di antaranya adalah menahan lapar atau puasa. Lah mangkane poso niku nggih utawa menahan lapar niku termasuk apa jenenge satu hal yang bisa membuat hati sampean padang. Paham ya? Iya. Tapi luwene niki bukan karena gak ono sing dipangan lho ya. Sampeyan nek gak ono sing dipangan ya padha wae rek. Wis koyo tunggale wingi jarene. Meneng niku apik, tapi dalam apa jarene dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung meneng yang memang diamnya itu ono kanca nek sampeyan kepingin oleh ganjaran yang meneng. Tapi gak ono koncoe, nek sampean ngomong apa nih, sampean gak gendeng. Mosok ngomong gak ono koncoe ngomong-ngomong dhewe. Lah padha kaya ngoten. Niki batnun jaiun min hadharin kan gitu. Li ajritaya kudzin wa ta'ahubin. Niku diancarannya kan begini, sampean ketika merasa lapar, nggih. Otomatis sampean niku biasae. Li ajritaya kudzin niku biasae niku sampean kuat melek. Mau tidur itu sulit. Iya. Sampean kape turu dalam keadaan luwe niku gak iso. Gak iso. Angel kok umpama turu niku angel. Lah maka dari itu ketika sampean melek, sampean zikir nang gone Gusti Allah. Ngoten. Maksude ngoten. Wah, cek angel rek. Wae luwe niku kok dikon, malah dikon zikir niku cek angel. Iya. Duh, tapi ya pancene ngene, Mam. Ketika sama dalam keadaan lapar nih, ketika dalam keadaan lapar niku, ya Allah keadaan yang memang terkadang kita itu sambat kan, artinya keadaan kita saat itu keadaan-keadaan yang sulit, ya keadaan yang sulit dan keadaan yang sulit itu biasanya kita itu roto-roto nek menungso niku dikei keadaan yang sulit, iku balik nanggone Gusti Allah, artinya eling nanggone Gusti Allah ya enggak? Nah. Gini ku roto-roto. Kalau misalkan ada yang dalam keadaan terdesak, malah justru dia melakukan hal yang mungkar, kok dene nyolong nih, naudzubillah. Nah, niku wis apa jenenge? Gak bahasan nang kene, ya, gak bahasan nang kene. Itu ada alasan lain, nanti ada bahasannya tersendiri. Niki masalah luwe, sing pancene luwe niku mau digawe zikir nang gone Gusti Allah. Ya koyo bengi ngene lho. Bengi itu kan sangat mudah untuk lapar, sangat mudah untuk lapar dan itu benginiku wayai mustajab mustajab bedungo, nggak yo, mustajab mustajab bedungo. Pun niku lapar, nggarai padangi ati. Yang nomor dua, senggarai ati niku padang, niku kekancan karo wong soleh, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Suhbatu solihin di sini itu tidak melalui HP. Lah kok sagat ngoten? Oke, ayo kita kembalikan ke dawuhe Kanjeng Nabi yang makalah yang nomor piro iku? Nah, sing nomor makalah babusuna idane gak salah iku ya. Alaikum bimujalasatil ulama wastimail hukama. Nggih, niku wa fi riwayatin ada lagi. Jalisul ulama terus mangkaten ngoten wa khalitul hukama dan terus-terusnya. Ana ono telu nang ngene kono.
Terus enten sing waholitul kubarok nggih. Wasohibil hukama waholitul kubarok. Ah niku kan ngeten sih. Sampeyan dikongkon campur disuruh untuk ber apa jenenge bermajelis dengan para ulama, kemudian mendengarkan hikmah-hikmahnya para wali ni Gusti Allah. Niku sejatinya untuk apa? Sejatinya kan untuk menghidupkan hati sampean, ya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-maitata binuril hikmah. Nah niku nek kok dicontono karo Kanjeng Nabi dicontono kaya dene bumi, ya. Kaya dene bumi. Kama yuhyil ardo al-maitata bima'il mator, seperti halnya ketika Allah menghidupkan bumi dengan adanya air hujan. Nah, kalau melihat contoh ini, ya, kalau melihat contoh ini, maka perkumpulan itu sing jenenge banyu udan karo bumi ikan ketemu. Ya. Bertemu. Nah, perkumpulan yang memang menghidupkan itu tadi niku adalah adanya pertemuan. Nek jare wong saiki multako, ngono ya. Pertemuan. Nah, pertemuan itu penting. Dadi yo nek kok umpama ada wacana yang untuk kedepannya itu semuanya dibuat, ya nun sewu dibuat online, ya saya kira kalau saya sendiri saya tidak setuju. Karena apa? Karena itu nanti mengurangi yang namanya pertemuan. Sedangkan pertemuan ini sangat penting. Adanya barokah itu jika sampean bertemu. Ngoten lho. Ya ya napa-napa campur sing jenenge campur niku ya bertemu. Ya lunggu dalam satu majelis. Kalau misalkan sampean gak kumpul nang gone kono, nggih. Sampean gak kumpul. Niku yang dikhawatirkan niku kan sayati zamanun yafiru. Apa yafir ala umati yafiruna minal hukama, nggih, minal ulama. Niku yang dikhawatirkan tiga. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Nomor siji. Kemudian yang nomor dua yang dikhawatirkan itu adalah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yang nomor tiga yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Nah, ini yang dikhawatirkan, makanya pertemuan itu penting untuk menghindari ini semua. Ngoten. Nek umpama kalau misalkan barokah itu hilang, ngono nggone kene iku dijelaskan wedine Kanjeng Nabi khawatir barokah itu bakal hilang. Lah makanya saya katakan tadi barokah itu akan muncul ketika adanya pertemuan. Akhlak niku terbentuk kalau misalkan ada pertemuan. Ngoten lho, paham? Saya yakin semua orang atau semua lembaga itu mengharapkan memiliki misi, ya, memiliki misi untuk menciptakan generasi yang berakhlak. Nuh, saya yakin seperti itu. Kalaupun memang berakhlak, pertemukan mereka dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, ngono. Nah, saat niki genun saya, ono wong embongan. Kalau ada orang embongan, itu kok tidak memiliki akhlak? Ya maklum, karena mereka tidak pernah bertemu dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dengan mereka. Paham? Lek nang pondok, nggih nek nang pondok jelas sampean ketemu. Makane biasanya santri apa santri itu memiliki akhlak. Nggih memiliki akhlak karena memang selalu bertemu kan ngono, selalu berkumpul. Entah itu dengan pengurusnya atau bahkan dengan kiainya, ngoten. Wong kadang sing nang pondok iku rada mbeling kok. Dadak yang bertemu itu kadang niku ya rada mbeling, rada mblero. Aja ati diceluk. Ngaji lho sing teko kiyaine dhisik. Aduh. Piye le Kang, Kang? Terus nopo ra iki? Nggih jawabane was. Wes. Lah niki kok nek diterusno iku nyambung lho Mam. Nang gone makola Rabi'ah Asyara. Nggih, makola 14 niku kok mbuktekno kecintaan sampean nang gone kiai sampean. Wis. Sakniki balik nang gone kekancan nang gone wong saleh. Berteman atau bermajelis dengan orang-orang yang saleh. Pun niku wis mari, niku nggarai padangi api yang